Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu berita, malah dua berita yang saya ingin kongsi kepada anda, yang sangat seronok, sangat hebat, sangat menarik. Jangan tinggalkan video ini, jangan skip video ini kerana ada perkara penting yang mungkin anda boleh tertinggal. Oh. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Okey, pertama, berita pertama yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Yang pertama, SPRM menafikan dua pegawai kanan dalam rasuah korporat. Wow, ini panas betul. Ini betul-betul tak patut jadi. Ini betul-betul tak sepatutnya berlaku. Yaitu kononnya dua pegawai kanan. Pegawai kanan, maksud kata mereka ini berpangkat tinggi. Sekurang-kurangnya mungkin pada pendapat, mungkin tinggilah tinggi. Asal pegawai kanan ini memang dia bukan hanya pegawai biasa. Sebut saja pegawai kanan, memang pegawai itu memang pegawai yang memang bukan biasa-biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, SPRM menafikan. Mereka betul-betul menafikan dengan keras, menafikan bahawa kononnya dua pegawai SPRM berpangkat tinggi, pegawai kanan, adalah dalang kepada rasuah korporat. Jadi harap-harap perkara ini dapat diperhalusi. Kita tidak mau benarkan badan pencegahan rasuah ini. Kita tidak mau benarkan perkara ini berlaku di dalam SPRM. Kita mau supaya SPRM menjadi satu badan penguat kuasa yang boleh dipercayai. Satu badan penguat kuasa yang dihormati. Dan kita mau supaya SPRM dapat melaksanakan tugasan mereka dengan terbaik. Jadi siasatan perlu dilakukan dengan terperinci, diperhalusi oleh Azam Baki. Sekiranya memang ada pegawai yang dikatakan menjadi dalang kepada korporat ini, kepada rasuah korporat ini, saya pikir tindakan sekeras-kerasnya harus diambil kepada pegawai yang dimaksudkan itu. Tidak kiralah berapa besar pangkat dia, siapa dia, apa dia punya jasa ke apakah, tapi kalau dia buat salah, tetap salah. Seperti juga pemimpin-pemimpin negara kita, seperti bekas Perdana Menteri ke bekas Menteri ke, kalau mereka bersalah, mereka tetap bersalah. Mereka harus disiasat, dan kalau mereka terbukti melakukan kesalahan, mereka juga diambil tindakan. Jadi apa bezanya dengan pegawai-pegawai daripada SPRM? Walaupun pegawai kanan, sekiranya didapati bersalah dan ada kes, harus dihadapkan ke mahkamah, harus untuk diambil tindakan. Terutamanya saya pikir tindakan yang perlu diambil adalah membuang mereka dari tempat yang sepatutnya tidak ada rasuah itu. Saya pikir mereka patut untuk dibuang daripada kerja, kerana kalau tidak dibuang, mereka akan
menyebabkan kerusakan yang lebih teruk lagi berlaku. Apa pendapat Anda? Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bagi anda yang sudah tekan butang subscribe, like, share, saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Anda memang terbaik. I love you all. Saya berdoa semoga Tuhan memberkati anda semua. Semoga anda sihat, keluarga sihat, diberkati dengan berkat yang melimpah-limpah. Oke. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon tekan butang subscribe dan komen serta like video-video dalam channel ini. Oke, tajuk berita seterusnya yang saya ingin kongsikan kepada anda semua, yang menarik perhatian, yang boleh diulas, tajuk berita pada hari ini ialah kerajaan tak campur tangan pendakwaan dalam kes berprofil tinggi, kata Azalina. Saya fikir ini hasil daripada kerana pemimpin-pemimpin daripada PPBM, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, pemimpin-pemimpin daripada PAS, pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional lah secara umumnya, mereka mendakwa pendakwaan yang telah dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin mereka yang rasuah. Kononnya itu ada campur tangan politik. Kononnya itu ada pendakwaan terpilih. Kononnya ada salah guna kuasa untuk cuba menekan, memburuk-burukan Bersatu. Tetapi hari ini Menteri Undang-Undang akhirnya dah tak sabar agaknya, kerana dituduh kerajaan kononnya campur tangan dalam pendakwaan kes berprofil tinggi. Kamu dah buat silap, sekarang cuba untuk tempiaskan kesalahan kepada kerajaan. Waktu kamu minta rasuah dan ambil rasuah, tak terfikirkah perkara ini boleh berlaku? Perkara ini berlaku, iaitu anda akan didakwa. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, harus diingat, kita masih lagi di dalam kerajaan Malaysia yang demokrasi, yang ada hak sebagai rakyat dalam perlembagaan Malaysia, iaitu kedaulatan undang-undang. Mereka yang belum ditentukan, disahkan, belum lagi selesai di dalam kes mahkamah sampai di Mahkamah Persekutuan, masih lagi dianggap tidak bersalah sekiranya belum disahkan bersalah. Jadi jangan risau pemimpin-pemimpin PPBM Bersatu, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang sekarang sudah didakwa belum bersalah selagi mereka belum dibuktikan bersalah. Jadi mereka belum bersalah, cuma saja itulah Azalina Osman kata kerajaan tak campur tangan dalam pendakwaan kes berprofil tinggi. Sekarang kes berprofil tinggi antaranya Muhyiddin Yassin yang sudah dua kali didakwa di mahkamah. Lepas itu satu lagi Wan Saiful Wan Jan sudah didakwa di mahkamah. Kemudian itulah profil tinggi. Lepas itu ada satu lagi profil tinggi, tapi bukan dia yang didakwa lah, tapi dia pun terlibat juga, yaitu kes rasuah di hari 15 bagi Parlimen Marang. Jadi kerajaan tak pernah campur tangan dalam pendakwaan kes-kes yang berprofil tinggi. Itu kata Menteri Undang-Undang. Jadi sudah pandai makan, pandai simpan.
Pandai buat, pandai tanggung. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Goodbye Malaysia.